Kalau boleh tahu ini jualan rujak sejak kapan ini, Pak? Lama ini, Mas. Sekitar tahun 98 lah. Wih, 98. Ini kedondong. Kita coba ya. Widih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kali ini mau jajan rujak ya, rujak manis. Nah ini rekomendasiku banget, ini aku suka banget di sini. Ini lokasinya ada di depan SMA Negeri 2 Jember. Oke, Pak. Pesan satu, Pak ya. Oke. Pedes. Buahnya apa aja? Lengkap. Tanpa semangka. Sama ini apa? Pepaya. Kalau apa namanya itu? Dongdong. Ini bengkuang. Ah, bengkuangnya dikit aja. Kalau boleh tahu ini jualan rujak sejak kapan ini, Pak? Lama ini, Mas. Sekitar tahun 98 lah. Wih, 98. Aku lahir 94, Pak. Langsung di sini atau awalnya di mana, Pak? Awalnya keliling, Mas. Di sini sekitar baru 3 tahun di sini. Oh, 3 tahun. Iya, iya. Kok ngomong-ngomong biasanya kan gantian tuh, Pak. Yang ya, anak muda itu siapanya, Pak? Anak saya. Oh, putra jenengan. Oh, ya, bantu-bantu ya. Nunggu kerjaan, Mas. Oh, siap-siap nunggu panggilan. Ya. Oke, guys. Jadi, langsung aja di Jalan Jawa depannya SMA Negeri 2 Jember. Berapa? 8 ya. Bentar. Dulu sebelum di sini saya kelilingnya Berantas, Bengawan Solo, Kalimantan, tembus Kalimantan itu, Mas. Oh, bawa ini juga, Pak ya? Iya, didorong gitu. Sekarang Oke. Okay. Makasih, Pak. Oke. Okay. Oke, guys, sudah nyampe kos ya. Jadi, mari kita mencoba rujak yang tadi. Jadi, ini video pertama saya nge-review makanan, atau lebih tepatnya mungkin nyobain ya. Saya mungkin nggak begitu expert kalau dibilang review. Jadi, video pertama saya nyobain makanan di kos saya. Nah, ini kebetulan green screen-nya belum datang ya, masih perjalanan. Jadi aku pakai kain seadanya dulu. Oke, kita coba. Ini ya rujaknya. Buah-buahannya tadi request ya, ada beberapa yang enggak, ada yang pakai, terus ada yang lebih banyak dan lebih sedikit. Terus ini aku siapin tempat buat sambelnya. Oke. Oke, ini ya, kita coba. Kedondong. Kita coba ya. Memang benar sambalnya itu pas banget. Jadi ini benar-benar menurutku ya. Jadi soalnya kan ada banyak tuh yang jual dan mungkin lidah orang beda-beda, cuman yang di bapak tadi itu menurutku paling pas. Bukan bermaksud untuk menjelekkan yang lain ya, cuman lidah orang beda-beda kayak gitu. Kita coba ini nanas. Ini favoritku nih, mangga muda. Kita cocol. Mantap.
Jadi bengkoang guys, guys, sekian video kali ini. Like jika kalian suka video seperti ini. Kalau nggak suka, dislike juga apa. Silahkan komentar di bawah kurangnya di mana, dan juga buat perbaikan lebih baik bagaimana. Tuliskan juga komentar kalian di bawah, menurut kalian bagaimana konsep video seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.